lagi dengan Sarah kakak bunda. Besok udah weekend ya kakak bunda ya, udah weekend ya buat kakak bunda bersama keluarga, quality time katanya, quality time ya. Kakak bunda, semoga yang dikerjakan sepanjang hari ini lancar semua, menghasilkan yang baik buat kakak dan keluarga ya. Oke kakak bundaku sayang, sebelum Sarah memulai spill untuk tas second di belakang ini kakak bunda. Dan nanti ada beberapa iklan kakak bunda, yuk kakak bunda yang belum subscribe, apalagi kakak bunda yang baru pertama kali lihat Sarah cuap-cuap di YouTube, salam kenal, salam sayang kakak bunda ya dengan Sarah. Oke kakak bunda yuk mainkan jempolnya dulu kakak bunda ya, dan dibantu kakak bunda di subscribe ya, buat kakak bunda yang belum subscribe yuk bantu subscribe-nya, nyalakan loncengnya kakak bunda. Dan buat kakak bunda yang sudah subscribe yuk diklik like-nya, bantu di share kakak bunda, dan jangan lupa di komen-komen ya kakak bunda ya. Oke kakak bunda, terima kasih sebelum dan sesudahnya ya kakak bunda aku sayang, cintaku, lope-lope kita pengirimannya dari Tarumajaya, nanti kakak bunda bisa cek ongkirnya, kita pakai kurirnya Lion Parcel, nanti bisa masuk website dari Lion Parcel. Untuk pembayarannya kakak bunda kita ditransfer dulu ya, mohon maaf tidak bisa COD. Nanti ditransfer dulu ke BCA atau bisa kakak bunda melalui OVO ya, biar administrasinya kecil katanya. Oke kakak bunda, kalau siapa tahu lain bank ya. Oke Sarah cuma ada satu rekening aja ya kakak bunda, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, hanya BCA atau OVO ya, atas nama Ernawati Manurung ya kakak bunda aku sayang. Nanti kakak bunda kita pengirim pakai Lion Parcel untuk kurirnya kakak bunda. Tapi sebelum untuk order kakak bunda, nanti kita semua transaksi di WA. Untuk transaksi di WA itu untuk hanya tanya barangnya masih ada atau tidak. Yang kedua adalah untuk rekapan untuk pembayaran kakak bunda ya. Oke kakak bunda, untuk keep kakak bunda boleh keep dulu, untuk siapa tahu kakak bunda untuk hemat ongkos. Tapi Sarah tunggu sampai 2 minggu, 2 minggu kakak bunda sudah harus bayar dulu tas dan ongkirnya yang Sarah rekap gitu ya, nanti Sarah simpenin 2 minggu ya kakak bunda. Jadi kalau udah 2 minggu langsung nanti Sarah kirim gitu ya, walaupun nggak ada temennya, takutnya Sarah lupa dan bunda lupa ya, kakak bunda lupa ya, kayak gitu ya. Oke kakak bunda ya, jadi kalau mau keep boleh 2 minggu, tapi kakak bunda transfer rekapannya untuk tas tersebut dan ongkirnya ya. Nanti kalaupun ada penambahan kan tinggal bayar tas yang untuk temannya aja. Begitu kakak bunda ya. Oke kakak bunda aku sayang, sebelum mau order diperhatikan dulu untuk videonya, apalagi ini adalah barang second ya. Mau ke lapak manapun kakak bunda harus diperhatikan dulu ya, biar kakak bunda tuh nyaman belanjanya ya. Jadi nanti biar tidak ada yang gimana-gimana gitu di antara penjual dan pembelinya ya, sama-sama nyaman kakak bunda ya. Jadi diperhatikan dulu secara detail, nanti Sarah spilkan secara detail, diperhatikan dulu dengan baik dengan seksama sebelum kakak bunda mengorder masuk ke WA ya. Nomor WA Sarah cuma satu di 08121341724. Cara ordernya kakak gampang ya, kalau sudah diperhatikan semua videonya kakak bunda udah tahu kondisinya ya kakak bunda, karena nanti di WA nanti cara kak sudah kakak bunda sudah tahu kondisinya gitu ya, sesuai dengan video gitu kakak bunda ya. Ini makanya satu video aku pasti nggak banyak untuk video ininya kakak bunda ya, karena mendetailkan aja di sini ya. Oke kakak bunda ya, kalau untuk warna mungkin ada perubahan, maksudnya karena pantulan sinar ya, tetapi kalau untuk minus pasti kelihatan kakak bunda, dan Sarah akan tunjuk ya gitu kakak bunda. Diperhatikan dengan baik, karena mohon maaf nanti kakak bunda Sarah tidak bisa retur ya, jadi diperhatikan dengan baik biar kakak bunda belanjanya nyaman. Oke kakak bunda aku sayang, nanti kakak bunda semua kita transaksi di WA, mau tanya-tanya harga dan sebagainya di WA ya. Nanti semuanya nanti kakak bunda ada deskripsi di bawah video, nanti dilihat di situ kakak bunda panduan nomor WA Sarah, bagaimana mengordernya. Begitu ya kakak bunda aku sayang ya, kita langsung aja kakak bunda ya. Nih Sarah ada fit asker kulit asli, ini tas pesta, pemakaiannya cuman di bal begini pemakaiannya kakak bunda ya. Kalau dari jauh kelihatan dengan baik kakak bunda ya, ini tenat-tenatan bal kapu. Untuk warnanya apa ini Sarah, ini warnanya apa ya kakak bunda ya, dibilang ungu iya ya, tapi dibilang agak marun iya, jadi warna apalah itu menurut kakak bunda. Nah ya ini untuk kondisinya dia masih cantik ya. Ini fin esker ya, fin esker kakak bunda ya. Ini fin esker, ini nggak berat ya, nggak terlalu berat, dan nggak berat sih menurut Sarah ya kakak bunda. Ini mang kalau di packing nggak ada 1 kilo ya,
0,7 atau 0,6 pun nggak ada ya. Tapi kalau sudah packing-packing dengan bubble, ya mungkin ada ya 0,7 ya, gitu kakak bunda ya. Nih, ininya dia nih, ini ya, hanya pemakaian di bal ya. Nanti buat kakak bunda yang beli di lapak second ya, jangan berekspektasi tinggi kalau untuk beli di second. Kita mau beli apapun itu namanya barang second. Kalaupun kakak bunda dapat mulus, baik atau seperti dibeli dari toko, itu jackpot namanya ya, jackpot ya. Nih kakak bunda, ini tuh seperti ini ya. Dalamnya bersih kak, lengkap dengan tag hitamnya di ujung. Oke, nah nih ini bisa buat tas pesta kakak bunda. Tapi yang ininya ini sebetulnya bisa dilepas ya, dia begini untuk lepasannya. Dia bukan pakai yang besi itu ya. Nih di sini ada pocket, di sini ada pocket ya, kakak bunda bisa diperhatikan. Ini di sini tidak ada logo Fin Esker, memang begini ya kakak bunda ya. Ini dia kepala zipper sudah YKK, kepala zippernya sudah YKK tuh ya. Oke, cantik ya kak ya. Kakak bunda dia lengkap dengan talpan, bukanya gini ya, nutup ya kan. Di sini ada tombol dipencet gini ya untuk ngebuka. Oke kakak bunda ya, seperti itu. Nah bisa ditenteng seperti ini, untuk handle-nya dia masih aman ya. Untuk handle-nya dia masih aman ya. Nah ini talpannya masih bisa di ini. Wow, dia udah mentok untuk dipendekin ya kakak bunda ya, segini. Ini warnanya, ini sama dengan aslinya, warna di layar ini ya. Oke nih ya, nih ininya masih aman ya kak, kakak bun, masih aman ya. Dia kulit asli. Oke, Queen Esker nih kakak bunda. Size-nya berapa Sarah? Ini ya, aku sizing buat kakak bunda. Size-nya itu nih, size 28 ya, size 28 tingginya. Nih, 23 ya. Jadi 28 ketemu 23, 23 28. Kakak bunda ya, nih seperti ini. Oke, dipakai cantik ya kakak bunda ya. Ini tuh, ya kakak bun, cakep kan ya. Nih model CK ada kayak gini kakak bun ya. Kalau di CK ini udah 2 jutaan ya, tapi dia belum kulit asli. Kalau CK kan, CK nggak ada kulit asli kakak bunda ya. Ya Kate ya, bukan yang Calvin ya. Ya ini yang kalau CK kakak bunda beli mall ini 2,5 juta ya, kayak ginian. Model kayak gini ada kak, tapi dia belum kulit asli. Yang ini sudah kulit asli. Kakak bunda yang mau ini aku kasih di harga 500 ribu ya kakak bun ya. 500 ribu ya. Kalau mau eskor 500 kakak bunda. Kakak bunda aku ada yang unik loh. Ini cendol ya, cendol tempat HP ataupun tempat apa buat kakak bunda ya. Di sini kakak bunda ini sudah nongol ya, sudah nongol cendolnya ya, ini dan sudah kulit ya. Oke, dan dia kakak bunda rantainya dua warna, silver dan gold ya. Oke, nah dia ada seperti besi begini ya. Nih kakak bunda ini ada holonya tapi lepas ya. Oke nih, ada holonya, ada tempat holonya tapi lepas ya, hologramnya nih di sini cendol. Oke, kondisinya masih oke ya. Nih ya kakak bunda, dia begini nih, ada cantol yang gini kan. Buka ininya lumayan masih marhilong lah ya kan. Nih di sini channel ya, make up gitu bilangnya, channel make up katanya. Nih, make up ya, gak tau lah channel make up ini gimana. Nih di sininya sudah channel, ini ada tempat holonya kakak bunda tapi lepas ya, hologramnya lepas. Oke, nah ini begini kakak bunda ya, ini masuk HP ya, HP apa iPhone Pro Max boleh, apalagi yang kakak bunda punya bisa ya. Nih iPhone aja nih, ini aku iPhone apa XR masuk, cuman dia masih banyak lebihnya loh ya. Berarti kalau yang Pro Max masuk ya, yang kakak bunda pakai apa iPhone gitu ya, iPhone. Oke kakak bunda ya, nih kakak bunda cantik kakak bunda kalau pakai begini ya, atau kakak bunda
Ini nimbul ya, ini besi ya, candle ya. Oke, kalau yang begini nih panjang kali ya. Jadi kakak bunda begini aja ya. Nih. Begini ini kak bunda. Ya, tadi. Gimana ya? Ini ya. Kuranginnya. Ya, kakak bunda ya. Kita masukin ke sini ya. Masukin ke sini nih kakak bunda. Sebetulnya bisa sih yang di dua. Nah, kalau gini kakak bunda kan dia kecil ya kan, nggak panjang kayak tadi. Coba masih panjang. Oh, dia harusnya kayaknya di kakak bunda di inilah ya, ya di kayak di shoulder ya. Nih ya, tapi masukin berulang-ulang. Nah, beginilah kakak bunda. Ini tapi kalau buat kakak bunda yang tinggi masuk nih ya. Nih. Oke, ini lucu nih tulisannya di sini, bahunya cendol ya kakak bunda. Yang mau cendolnya kakak bunda aku kasih di nih, lucu ya cendolnya ya kakak bunda. No. HP-nya keren ya kakak bunda ya, cendol ya aku kasih di 270 ya, tempat HP tempat apa kayak kakak bunda ya, 270. Oke. Nah kakak bunda, ini aku ada tas pesta, brandnya dari Kapaci ya, Kapaci kakak bunda. Nih Kapaci ya kakak bunda, tapi dia modelnya shoulder begini kakak bunda ya, di shoulder ya begini kakak bunda. Kulit asli, ini kulit asli kakak bunda ya. Nih kakak bunda, ini tenatan bal, nggak ada bolong ya. Ini kakak bunda sudah logo Kapaci dan kakinya 5, masih marhilong, sudut-sudutnya masih mantap ya, sudut-sudutnya masih mantap, selangnya masih oke, selangnya masih oke ya kakak bunda ya, selangnya masih oke kali ya, kulitnya pun nyol-nyol nih kakak bunda, nyol-nyol ya. Dan di sini dia dimix dengan seperti ini kakak bunda ya, cantik ya, kayak kerang-kerang ya, tapi ini bukan kerang-kerang asli ya, itu begini ya nih. Oke, ini logonya kakak bunda, Kapacinya lihat nih masih kuning banget. Dan ini ya kakak bunda, cantik banget ini ya. Ini sudah embos-embos Kapaci, masih marhilong. Nah kayak gini-gini kakak bunda, ini kita bilang jackpot kalau kita dapat dari bal seperti ini. Untuk HW-nya dia masih glowing ya, untuk ininya masih oke ya. Kalau seperti ini kakak bunda, ini mah namanya pemakaian bal ya. Bagaimanapun satu ruangan rame-rame namanya ditenet-tenet ya kakak bunda ya. Nah ininya nih, ini kakak bunda kalau pegang ininya cuma sih cakep banget ya. Nih kakak bunda nih, masih cantik banget ya. Jadi buat kakak bunda nih, cakep ya. Nih, dari sininya dia kulit aslinya cantik ya. Cakep ya. 3 ruang. Satu di sini sudah emboss Kapaci, Kapaci. Ada ruangan lagi, ada pocket di sini kakak bunda. Di sini dia udah plat besi. Nih, Kapaci ya. Nih, di sini aduh, ini aja masih diplastikin kakak bunda. Ya, ini namanya jackpot dapatnya seperti ini di dalam karung. Ya, nih. Kalau enggak ada masalah, ih itu mah kalau tenatan tadi mah bukan masalah ya. Oke kakak bunda ya, bukan masalah kalau tenatan bal tadi ya. Nih kita ukur dulu size nya kakak bunda ya, tidak terlalu besar nih kakak bunda lihat ya. Ini masih oke banget, masih oke banget ya. Nih cara ukur ya, ini kakinya 5 lagi kakak bunda, kakinya 4 aja bagus apalagi 5 ya, apa 6, 37 37 ke 26 ya, 37 26, 37 26 kakak bunda dipakai cantik ya. Tuh ya kakak bunda, Kapacinya Asara kasih di harga 380. Kapaci 380 kakak bunda, kakak bunda beli di toko pun 380, belum kulit asli kan. Nah ini udah kulit asli 380, harga tanggal tua ya. Oke kakak bunda ya. Nah ini lagi kakak bunda, kemarin ini harganya berapa? 3,5, tikar-tikar cantik ya kakak bunda yang suka etnik-etnik. Ini sayang kakak bunda, mau begini juga cantik kakak bunda ya. Tikar-tikar kakak bunda sudah kulit ya. Sudah kulit sayang, sudah kulit, ini juga namanya jackpot kakak bunda. Ini namanya jackpot ya, kalau nggak ada masalahnya, ini namanya jackpot ya. Kondisinya dia masih bagus, tapi ini nggak ada brandnya kakak bunda ya. Nih, nggak ada brandnya, ini pouchnya bisa dilepas. Ini pouchnya bisa dilepas kakak bunda, yang mau ini abu abu ya,
ya. Misalnya kasih harga berapa kemarin, 3,5 ya kakak bunda. Aku kasih kakak bunda 330, 330 ya, 330 kakak bunda ya, abu. Abu 330 kakak bunda sayang ya. Nih kakak bunda lagi, nih ini kakak bunda, nih coach ya. Ininya kulit asli, kulit asli, kulit asli, ini kanvas. Ini kanvas ya kakak bunda. Sayangnya tidak, ini harusnya dia ada talpan, nih coach ya tulisannya. Ya ada talpan tapi Sarah nggak dapat kakak bunda, nanti beli aja ya. Ya beli yang kulit asli di all shop, di Shopee itu 100.000 ya. Ini kakak bunda daripada beli baru juga jutaan kan. Ini kakak bunda pemakaiannya satu, talpannya nggak ada. Kedua nih, ini masih bagus ya, nih ya, oke. Ini masih bagus ya kakak bun ya. Ini ada kantong, oke. Ini masih cantik ya kanvasnya. Nah ada sedikit nih, nanti Sarah kasih unjuk ya. Dia nggak kelihatan tapi Sarah kasih tahu ya, nih ya, dia nggak kelihatan kakak bunda, dia ada kena di bal ya. Ntar ya aku juga harus meraba-raba dia di mana kak dia itu ya. Nih ini ya masih cantik kak, mana ya dia ya. Ah ini nih, nih kak, ini nih sekiprit ini nih, nih nggak kelihatan kan dia di tulisan C nya ini, oke. Nah ini kalau dilihat di sini mana ya, mana dia itu, ntar ya, ada di sini ya ketemu. Nggak kelihatan loh. Nih, dia dalamnya begini. Ya. Ya, oke kakak bun. Nih. Crate-nya di sini. Nih crate-nya. Ya, di sini yang jelas dia made in China. Di sini, ya kakak bunda. Ini kepala zipper sudah YKK, ya. Kepala zippernya sudah YKK ya, tapi enggak ini. Oke. Nih, kakak bunda ya, di situ tadi ya. Permasalahannya di situ. Oke, kakak bunda, yang mau ini kulit asli. Kakak bunda lihat sudutnya, masih cantik. Ini mah tinggal disemir sama Sarah selesai ya. Sekiprit-kiprit begitu hitam mah gampang kakak bunda untuk menyelesaikannya ya. Yang penting jangan kena kulitnya, kulitnya jangan rusak gitu ya. Itu yang pusing. Oke, kakak bunda, ini aku kasih, Sarah kasih ya. Kakak bunda yang mau ini kanvasnya, aku kasih di harga 365 kakak bunda coach ya. Nanti tinggal beli talpannya kakak bunda ya, 365 ya, 365. Oke, harga di luar ongkir ya cinta. Nah buat kakak bunda ya, ini aku nanti aja ya aku ininya ya, kakak bun, di video nextnya saya kasih tahu. Kakak bunda, aku mau iklan. Nih, celana pumanya masih ada kakak bunda ya. Nih kakak bunda, ada L dan XL ya. Random warna aja kakak bunda. Kalau ada Sarah kasih, misalnya abu Sarah aku mau krem, boleh ya kakak bunda. Tapi kalau di L, XL banyak yang nih masih ada nih. XL, krem. Krem, kalau hitam nggak ada lagi ya kakak bunda. XL ini kakak bunda bisa kalau kakak bunda atau suami tercintanya atau anaknya pakai celana ukuran size 40 bisa ya. Nih mentok sampai size 40, kalau pakai celana size 40 bisa ya. Jangan takut ya, ininya melar, jadi kalau dipakai gini-gini ataupun jongkok dia enak gitu kakak bunda ya. Puma ya, Puma kakak bunda. Kalau beli di sportnya kakak bunda, ini sudah kakak bunda udah belinya 300 sekian ya. Ini Puma ya kakak bunda ya. Dia ada kantong di belakang, ada kantong kanan kiri di ya samping ya. Kakak bunda ini enak banget. Harganya 125. Ada ukuran L ya. L-nya nanti kakak bunda dari BB 60, 65 sampai dengan 75 tuh bisa di L. Ya, tapi kalau orangnya tinggi kakak bunda ambil di XL. Karena ini kakak bunda nanti rasain deh ya. Dia ada talinya
di dalam. Dan ini kakak bunda, ini lembut banget ya. Coba kakak bunda yang sudah beli bertestimoni di sini ya. Kakak bunda ya, ini harganya Rp125.000 di luar ongkir ya. Dia ada di XL-nya, di L kayaknya masih ada warna krem dan ada warna hitam ya kalau di L ya. Kalau ini kakak bunda sampai dengan BB hampir 100 kilo bisa nih yang XL ya. Tapi kalau dia badannya tinggi kakak bunda BB 80, nih ambil di XL aja kakak bunda ya. Soalnya suamiku pakai di ini ya. Oke kakak bunda ya, XL, L dan L. Harga Rp125.000. Oke. Oke kakak bunda, terima kasih ya Sarah, tunggu untuk orderannya. Love you, love you, Sarah, bye bye.